berikutnya kita persilakan kumpulan yang kedua atau pasukan yang kedua dengan tajuk puisi Kuinginkan Perpaduan. Dipersilakan pasukan yang kedua, dipersilakan. Dulu aku tak pernah bertanya, mengapa mereka bersedih, mengapa mereka gembira. Aku fahami akhirnya, yang sedih itu yang mangsa, yang gembira itu yang mangsa. Tapi dapatkah sang mentari maafkan awan? Kiranya mendung menyelubungi suasana. Mengapa hidup berpecah belah? Kemana hilangnya perpaduan? Ku inginkan perpaduan demi generasiku. Mengapa hidup ibarat kotak, terkadang bahagia, terkadang menderita. Berikan aku kedamaian. Dulu aku tak pernah bertanya, mengapa ku inginkan perpaduan. Kita semua inginkan perpaduan. Kita tidak mahu kita jadi masyarakat yang berpecah belah. Itulah tadi pasukan kedua, pasukan dari SMK Ranau Sabah. Dan guru pembimbing bagi pasukan tadi yaitu Puan Celestina E. Basir.